Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat, udbil bidayati wal nihayat, khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damat as-sadat wal qadat, salatan tafdahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi daril dunya wa fi daril ma'ad, wa barik lana biha fi umrina wa fi rizqina wa fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kanu bi jami'il jihad wal bilad, wa tunjina biha wa iyyahum min jami'il ahwan والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 11. Sunnah puasa. Semalam yang membatalkan puasa sudah tuntung, kecuali yang nomor 10 yang belum, yaitu murtad. Murtad itu artinya keluar orang tersebut dari agama Islam. Bisa keluar itu dengan keyakinannya yang berubah, bisa juga dengan perbuatannya, bisa juga dengan ucapannya. Arti perbuatan misalnya inya buang Quran ke tempat sampah, murtad itu inya menggawi secara sadar bukan paksaan, maka disebut murtad. Atau inya berucap secara sadar, aku jinya ampih menyembah Allah misal, nah, maka itu murtad. Atau aku jinya wah ini ada percaya lagi lawan Allah, nah itu murtad juga. Atau muntung badian gawian pun kadada juga, tapi hati inya berkeyakinan jernya yang narang Tuhan itu adalah gunung jernya, nah murtad tuh masalahnya tuh contoh keyakinan. Maka ketika sudah berubah yang kayak tadi, itu keyakinannya tadi langsung batal puasanya. Batal langsung situ saya ini puasanya. Kecuali nya mengucap dua kalimat syahadat pulang, tetap ya batal. Mengkada juga. Sunnah puasa yaitu setengah daripadanya. Nah berarti setengah daripadanya maksudnya banyak lagi. Ini sebagian aja. Pertama, nomor satu, menyegerakan berbuka puasa jika telah tenggelam matahari. Jadi segera berbuka, tapi syaratnya satu, sampai sudah waktunya buka. Mun waktunya belum sampai, jangan segera. Tuntungakan dulu waktu sampai, hanya segera. Amun bala lambat, makruh. Kelupang misalnya pin rasa bepala, mun bala lambat sedikit, setengah jam bala lambat rasa bepala. Nah itu kada pintar. Besegeran, tiang sunat. Yang sunnah bersegera, tapi jangan juga bersegera itu kehantuan. Mencari minum langsung beruku langsung tiga pilah dihisapnya, terus kena kehantuan narannya, salah juga kayak itu. Nomor satu, jadi bersegera narannya, jangan berlambat deh kita. Nomor dua, mentakhirkan sahur. Arti mentakhirkan itu melambatkan sahur dengan catatan sebelum waktu syak. Amunnya waktu ragu-ragu sudah sampai kan ini. Ini kisah bahari jam nama jepahit kadada jam ya Allah. Sudah sampai kah waktunya belum kah? Atau pian diisi jam juga di rumah cuma baterainya habis seminggu sudah tegana kada berganti baterai pian. Nah, hari hujan labet pulang kada mendengar orang azan atau segala macamnya. Sekalinya lampu pagi pulang. Lagu pian ragu-ragu ini sudah kan ini orang azan atau imsak atau yang berbunyi sampai waktunya imsak sudah belum. Nah, mun masih ragu-ragu jangan pian bela lambat. Makan dulu. Jangan bela lambat kan aja kita jah kita anu kita menggawi yang sunnah paparak waktunya aja jah. Nah, tapi kita ragu-ragu siapa tahu sudah orang hendak azan benar. Nah, itu jadi kalau nya ragu-ragu jangan ditakhirkan lagi, langsung kita bersahur nah itu. Amun bersahurnya pang misalnya imbah Isya. Bersahur imbah Isya. Kayak apa nih itu hukumnya? Jadinya berniat sahur tapi imbah Isya. Jadi orang sahur makanannya guring ya. Pas orang ajal hanya bangun. Nah, apa hukumnya? Dihukumi belum bersahur. Karena sahur itu imbah jam 12. Hanya dapat pahala sahur. Jadi misal sudah masuk jam 12 nih imbah limpat tengah malam. Limpat tengah malam itu ada sama jamnya ya, kalau lain-lain itu per daerah. Nah, limpat tengah malam. Bila sudah limpat tengah malam, itu sudah dihukumi waktu bersahur.
Tapi yang abdolnya tadi parak lawan waktu imsak. Nah itu yang abdolnya. Sekurang lebih setengah jam lagi imsak sadang. Kalau kita mengupi beroko ya kalau. Itu yang nomor dua, mentakhirkan. Arti mentakhirkan melambatkan sahur tadi, asal dengan catatan waktunya belum ragu-ragu, ada ragu-ragu. Nomor tiga, sunnah juan ini, nah, berbuka puasa dengan kurma. Berbuka dengan kurma itu sunnah hukumnya. Atau barang yang, maksud barang ini makanan yang tidak dimasak dengan api. Kadada kurma, hantam pisang. Kadada pisang, ada rambutan, rambutan. Tergantung selera aja, apa yang ada. Bila kadada kurma, apa yang ada buah di kita. Apabila kadada buah, apa yang bagus? Banyu dingin. Atau banyu teh manis, bagus juga. Sebab seintisarinya kenapa kurma itu bahari disunahkan, karenanya rasanya manis. Jadi ambil pian gula, aduk di teh, manis juga rasanya. Nah jadi ambil manisnya itu, nah itu sunnah hukumnya. Seandainya waktu bahari itu kurma itu rasanya kada manis, kada disunahkan makan dengan kurma. Jadi alasannya kenapa dengan kurma, karena manisnya itu. Nah yang diambil manisnya. Nomor 4, sunnah. Cumalah yang kurma tadi lah enggak tinggi-tinggi aja. Jangan yang semangkuk ganal nih tuh. 3 biji kak, sekadar puas jadi 5 biji. Jadi ganjil-ganjil aja kita. Kada puas 5 biji, 7 biji. Kada puas habis semangkuk kan. Nah nomor 4, meninggalkan perkataan yang sia-sia tuh hukumnya sunnah. Arti sia-sia itu pahala kada dapat, dosa kada dijual. Itu sia-sia artinya. Contoh sia-sia, pian bernyanyi-nyanyi, yang artinya kan bila bernyanyi-nyanyi itu pahala kada, dosa kada juga. Bernyanyi sawarangan pian. Lagu dang duri dam 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 duri dam dam, ya pian misalnya kisah bahari ya kalau ada lagunya gitu. Dam duri dam 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 duri dam dam, ya misal sawarangan kayak itu. Jadi jar malaikat ini pahala kada, berdosa kada juga. Cakap pian menyambut orang berdosa. Amun pian baca Quran berpahala. Nah itu. Nah yang sia-sia ini nah hukumnya makruh. Jadi dihindari berpahala, jadi sunnah. Nomor 5. Amun perkataannya tadi gibah itu jelas haram lah, ada sia-sia lagi. Nah, nomor 5, membaca doa ini setelah. Nah, ini kita yang rajin banyak salah paham. Bah, tut. Langsung aja tuh yang muadzin yang kaumnya langsung Allahumma laqasumtu ja. Padahal salah nih tuh. Berbuka dulu hanya Allahumma laqasumtu. Nah, paling kadang mah hendak cepat juga azan, mah hendak cepat juga membaca Allahumma laqasumtu ini, minum banyu setiguk barang dulu. Nah, minum banyu setiguk barang dulu sakurang-kurangnya tuh, minum banyu setiguk. Anak si sapiring. Nah, ini kada jadi tuh bayar. Talawasi sedikit. Nah, imba sudah yang minum setiguk sudah, rasa nyaman awak. Ya kalau bila perlu kurma seigutan sudah, sebiji sudah, hanyar membaca. Nah, ini bacanya setelah berbuka, bukan sebelum berbuka membaca ini, yaitu Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Mun ulun artiakan perkata-perkata lah, Allahumma ya Allah laka sumtu, ulun puasa hanya untukmu, hanya menjunjung perintahmu. Wa ala rizkika aftartu, dan ulun berbuka pun atas pemberian rezeki pian. Allahumma ya Allah dhahabadh dhama'u, nah hilanglah sudah rasa, rasa yang kehausan tuh hilang sudah imba ulun berbuka ini. Nah ya kalau hilang sudah rasa kehausan, kenapa? Karena sudah minum. Wabtalatil uruku, nah lapang sudah urat maurat. Wasabbatal ajru, dan insyaallah ada pahalanya. Wasabbatal ajru insyaallah taala. Nah kalau kita melihat artinya, ya Allah ya, karena engkau aku puasa, dan atas rezeki pemberian engkau aku berbuka. Ya Allah telah hilang dahagaku. Nah ya kalau telah hilang dahagaku, artinya sudah minum, dan telah basah urat badanku, artinya lapang, kada kusut lagi, dan telah tetap ganjaran pahala jika Allah menghendaki. Nah itu hukumnya sunnah. Membaca itu minum dulu, hanya makan kurma dulu misalnya.
Ibah sudah membaca itu, karena kita sudah minum juga, hanya anak ajan, silakan aja ajan. Nah, atau makan kadulu sepiring kan bapaknya kada ajan dulu. Kayaknya dulu bisa aja kan orang tahu aja buka beratan aja orang. Nah, nyade yang kehendakan azan. Tuh, ya sudah lah aja. Langsung meluncat ngambil mikrofon azan dulu aja. Gampang aja berbuka tuh aja. Itu makruh hukumnya. Berbuka dulu, baca dua berbuka, hanyar azan. Itu yang sunnah-sunnahnya sedikit benar nih, padahal banyak lagi nih. Nah, banyak lagi. Cuma diantaranya nih itu sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya kita nih menggawi yang sunnah itu berbuka disegerakan, sahur dilambatakan. Sebab bila kita sahur nih itu sung-sung benar, jam 2 sudah sahur. Karena pian jam 8 itu sudah kelaparan tuh. Ya kan? Laparnya lih aja. Habis sudah anu dimakan cacing udah habis bertahan. Kalau kasan memberi makan cacing. Itu tuh sebabnya lu kelaparan, menyesal aku nah aja. Cak tahu aja, kudu sasung-sung membuka aja. Han, menyesal betul di. Kafarat jima dalam berpuasa. Nah, ini arti kafarat itu danda aja kita. Penghapusan dosa yang disengaja karena jima. Padahal orang tadi dalam keadaan berpuasa Ramadan. Arti jima itu hubungan suami istri. Nah, siapa artinya siapa saja, laki-laki bini-bini. Nah, cuma bilangnya laki-laki bini-bini, laki-lakinya yang wajib lah yang membayarinya, bini-bininya kada nya. Biasanya laki-laki punya menggesak. Nah, lagi mbah kawin bininya putri Indonesia pulang. Nah, siapa-siapa yang merusak puasanya, maksudnya puasa Ramadannya, dengan sengaja jima. Dengan sengaja lah, berarti pemahamannya mau kada sengaja, kada apa-apa. Guringan dulu lagi bini nih, sakalinya maigau, yang bini maigau, yang laki maigau. Maka betatang aja, muka dimahnya aja, bapak dah maigau nih itu lain. Muka dimahnya ada, intisarinya ada, pendinginannya ada, kita nih maigau sekali aja. Nah, amun dasar bujur maigau, alhamdulillah. Kada apa-apa, kada ada kafarat jima di sini. Wajib atasnya, ini kafaratnya lah. Bila orang tadi berhubungan suami istri di bulan Ramadan, berarti batal puasanya. Maka wajib atasnya mengqadha akan kafarat basar. Nah, penghapusan artinya dandanya ganal ini, yaitu pertamanya mengqadha dulu wajib kena. Di bulan berikutnya mengqadha. Nah, lalu tambahannya yaitu memerdekakan seorang hamba yang mukmin lagi sejahtera daripada aib. Nah, ini kada ada lagi nih sekarang. Kada ada lagi memerdekakan satu budak, budaknya tadi budak istimewa yang gagah-gagahannya, yang produktif. Itu dimerdekakan. Nah, tapi ini kada ada di zaman sekarang. Maka alternatifnya yang berikutnya yaitu jika tidak puasa yang demikian itu, memerdekakan budak itu kada ada budaknya, maka wajib puasa 60 hari berturut-turut. 60 hari berturut-turut. Berapa betul? 2 bulan lah. Maka berturut-turut ini yang banget pian. Kada kawa dihalat-halat kada kawa berturut-turut. Misalnya sudah 58 hari. Sekalinya hari ini kada puasa, bahasa tuh dari nomor 1 pulang. Kan uyuh kada. Padahal 58 sudah, sekalinya hari ini kada tahan puasa, apakah kada ingat bersahur. Nah, lalu kada puasa hari ini yang hari ke-59 nih kada puasa. Nah, berarti diulang pulang dari nomor 1. Bahasa pulang. Jadi bilah awak jegernya tuh. Gara-gara kada penyabaran. Nah, makanya apabila bulan Ramadan itu jangan pina baju japayan dulu lagi bini. Nah, jangan pina yang model kayak lagu yang kada bulan puasa tuh jangan. Jadi ada jarak di kita. Kalau kita yakin bila baju japayan terjadi itu haram hukumnya baju japayan bulan Ramadan itu siangnya tuh. Kalau kita yakin terjadi itu. Tapi kalau kita pasti hakul yakin kada terjadi, berjapaian biasa aja. Kenapa? Yang laki umur 70, yang bini umur 80 tahun. Kada apa-apa berjapaian kan terjadi juga. Hilang rasa.
Hilang rasa. Jadi laki menjapai, yang bini menjapai juga. Ngapain ini yang bini? Kandur. Ngapain ini? Jadi ujian laki. Anu apa nih? Ayam kalkun. Ayam kalkun tapi ayam kalkun. Nah. Jadi yang tadi kan yang bini betakun apa ini ijin laki ayam kalkun. Betakun pulang yang laki lawan yang bini yang ini nih. Nah, apa ini ya? Yang laki pun betakun cinta lu dadar. Amun yakin kada terjadi kada papa boleh hija bejapayan. Tapi amun cagar kita tahu cagar terjadi haram bejapayan. Nah itu jelas saya itulah. Jadi kada musti hukum-hukum tu kada musti sama. Nyatakan kalau pang pian misalnya balulus pesantren. Pesantren apalah lulus misalnya. Melihat kain ini pindah batu tupang batis bulan Ramadan. Pindah batu tupang batis tuh. Lalu pian mangati, kai jangan. Tu haram hukumnya kai. Pindah batu tupang tuh, pindah batu tupang batis kini kai lawan ini nih. Nah, kada apa-apa biarkan aja. Kada usah. Kada sedang hati, sebab kada mungkin terjadi juga. Nah kayak itu. Jelas saya itulah. Nah, jadi hukum tuh jangan disamaratakan. Ujar orang wahini jangan dinapa tuh generisir. Nah, itu. Kenapa generisir itu tahu juga. Ada juga kayak orang bahasa orang Bahari ya kalau. Nah, ini tuh. Ya apabila orang tadi kada sanggup puasa berturut-turut, gagal terus. Nah, dan jika tidak puasa juga kayak pandak puasa, awak sudah kayak bila puasa, nah maka wajib orang tersebut memberi makan 60 orang fakir miskin. 60 orang fakir miskin. 60 hikung fakir miskin. Tiap-tiap seorang satu mud. Yaitu arti mud itu seperempat gantang fitrah. Berarti pemahamannya 60 mud. Tapi 60 mud ini boleh dijulung kepada satu orang miskin. Boleh aja. Cuma hitungannya tadi 60 mud. 60 orang fakir miskin. Paham ya lah. Nah, kulpang misalnya mencari 60 orang fakir miskin ngalih lo kok. Nah, jadi takar 60 mud. Julung aja. Lawan acil yang di belakang rumah kita. Anak sidin 11. Julung gak sidin? Ke 60 mudnya boleh aja nih gitu. Mudnya mud yang semalam yang bijasa semalam ada mudnya loh. Nah nih tuh mudnya. Siapa-siapa mati. Nah, ini barang siapa mati. Arti mati ini meninggal dunia atau wafat. Ada baginya qadaan puasa Ramadan. Jadi meninggal dunia sidin. Siapakah misalnya keluarga kita nih meninggal dunia tapi meninggal qadaan puasa Ramadan. Dengan tidak uzur. Sidin tuh kada puasa kada uzur. Memang kulir kada kulir puasa. Sekalinya mati, yang anaknya tahu abah ini kada puasa setengah bulan kada puasa sidin. Tahu yang abah atau yang bini tahu pada laki ini puasa kada puasa setengah bulan sedangkan uzur kada. Artinya kau aja puasa dalam perjalanan kada, garing kada. Cuma kada puasa atau memang itu nah alasannya. Kada tahan ya. Padahal orangnya tahan timpas, tahan macam-macam. Puasa kada tahan. Nah, sekalinya sini meninggal dunia. Tahan timpas segala macam kada tahan puasa, meninggal dunia. Sebabnya anu aja sepilarnya kasadakan meninggal. Nah, lalu meninggal. Wajib atas walinya memberikan fidyah dari harta peninggalannya. Yaitu tiap-tiap sehari satu mud kepada fakir miskin. Nah, berarti misalnya 15 hari kada puasa 15 mud. Si anak tadi atau si bini tadi menjulung yang duitnya menukar baras tadi itu dari harta peninggalan. Tapi bila kada ada harta peninggalan boleh aja membantu duit siapakah yang keluarga tadi boleh aja.
15 hari, 15 mut, julung kepada fakir miskin, bebas saja siapa fakir miskinnya. Konyok-konyok yang bini mencari fakir miskin, kata tetamu, sugi-sugi berataan. Sakalinya seorang paling miskin. Julung aja ke seorang, hasil aja sudah. Kada ada kemana-mana. Kasih tusuk nih, kata sugi-sugi, sugi berataan seorang. Seorang paling miskin, julung aja ke seorang. Boleh jenaka itu. Nah, tapi dengan catatan, sudah konyok-konyok mencari. Kada ada, jenaka itu. Dan jika dengan ujur, nah ini pulang misalnya, tadi kan kada ujur, nah kada puasa, kada ujur, mati, sekalinya ada setengah bulan atau seminggu, maka satu hari, satu mut. Habis kisahnya itu. Dan pulang, ini kisah bahasa, jika dengan ujur, artinya sidin kada puasa itu memang ujur. Arti ujur ini, musafir kah misalnya, di tengah jalan kehausan, memang musafirnya abdolnya puasa bang. Tapi ada keringanan tengah jalan panas benar. Kayak ini kita menggaring aja puasa aja. Bukai ujur narnya. Sekalinya musafir itu sebulanan. Sebulanan enggak ada puasa. Berarti 30 hari itu enggak ada puasa. Nah, sekali sini meninggal dunia. Dan tiada baginya keluasan waktu membayar qadha. Hendak membayar qadha kada ada. Sebab apa? Meninggal langsung esok hari raya. Harta barang yang dudukan meninggal, kada ada waktu hendak mengqada. Cakanya ada waktu untuk mengqada, misalnya lah, ada waktu untuk mengqada, tapi kada sidin qada, maka ninto. Padahal sidin misalnya tertinggal seminggu. Nah, waktu yang bulan imbah hari raya ini, ada waktu lebih seminggu, sidin kada mengqada. Padahal kawa mengqada. Nah, ini kena tetap bayar fidyah. Walaupun sidin kada puasa tu ujur. Ini kan gara-gara kada puasanya ujur. Misal ujur tuh misalnya tadi musafir perjalanan. Ya kalau tapi sekalinya sidin tadi imbah hari raya tadi lambat sidin mengqada. Lambat padahal waktu mengqada ada. Nah, ini pun wajib bayar fidyah juga. Bila ada keluasan. Tapi misalnya bang kada ada keluasan. Kada ada waktu. Ada ai waktu imbah raya panjang tapi sidin garing sekalinya. Jadi sebulanan bulan puasa itu kada puasa karena sidin musafir. Imbah tuntung bulan puasa garing sidin. Garing ini ujar dokter nyawa kada kawa puasa. Berarti kada ada waktu juga sidin untuk mengqada karena garing. Sekalinya garingnya imbah garing itu meninggal dunia. Maka wajiblah ini bayar fidyah, kada wajib bayar fidyah. Karena waktu sidin hendak mengqada kada ada satu. Yang kedua, sidin kada puasa itu karena ada ujur. Jelas saya lah. Nah, itu. Tapi di sini dipadahkan bila sidin memang ada ujur dan tiada baginya keluasan waktu membayar qadha sehingga ia mati. Nah, ini yang jawabnya tidak wajib fidyah. Kada wajib fidyah. Jelas telah. Nah, dan orang yang sangat tuha jika ia lemah daripada berpuasa harus, arti harus itu boleh. Boleh atasnya tidak puasa dan tidak wajib mengqadha. Nah, kada wajib mengqada, tetapi arti orang yang sangat tuha tu duduk gini sini menggitir-gitir, berjalan gini tuntun menggitir-gitir, kada kawa lambat makan menggitir-gitir, tuha bener nanti. Maka sidin ini kada boleh kada puasa dan kada wajib mengqada. Apabila mengqadanya umur sudah 90 tahun misalnya, apabila mengqada kemungkinan besar kada kawa mengqada juga. Nah, maka ini ada tetapinya. Boleh kada puasa dan kada wajib mengqada, tetapi wajib atasnya bayar fidyah sehari semut. Apabila bayar fidyahnya, kalau orang yang kasus orang tuhan nangka ini di awal satu Ramadan boleh langsung. Misal pian bisi mama tuha benar kada kawa puasa. Sidin umur 90 tahun misalnya, kada kawa puasa lagi tuh. Berjalan gini ngalih sidin, minum kada kawa lambat, bisa kehausan gitu-gitir. Nah, tanggal 1 Ramadan langsung mukar baras pian sakarung. Takar samut, 2 mut, 3 mut sampai 30 mut. Bayarakan langsung ke fakir miskin. Boleh satu fakir miskin menerima boleh aja. Nah, kayak itu bedahulu aja langsung. Jadi kada kaganangan lagi kita, kada berpikirkan lagi itu, nah berdahulu langsung. Nah, jangan mahadang malam hari raya, tatuyok baras malam hari raya. Jadi boleh satu Ramadan, boleh lima Ramadan, boleh tujuh Ramadan, sepanjang itu boleh. Biar dia minta.
Nah, yang kada boleh belum bulan Ramadan berdahulu bayar. Nah, itu namanya sedekah haji hitungannya. Seandainya Pang Sidin kita memberi fidyah untuk mama kita yang sudah tua ada puasaan ini 30 mud untuk 30 hari ya, kalau sakalnya Sidin ingat seminggu aja meninggal dunia, berarti seminggu narannya yang bayar fidyahnya, sisanya itu sedekah narannya. Nah, kayak itu. Dan orang yang bunting, bunting ini hamil, dan orang yang menyusui anaknya. Nah, ini dua kasus lah. Dua orang. Pertama hamil, yang kedua menyusui anak. Hamil dan menyusui ini, jika ia takut akan binasa dirinya dalam berpuasa, ia khawatir inya lukupina mudarat, maka harus, arti harus boleh ia tidak berpuasa. Dan wajib kaina atasnya mengqada. Nah, hamil atau menyusui, hamil atau menyusui. Nah, ujar inya seorang yang merasakan tuh. Jadi ini kada kawa dipikirkan oleh orang, inya seorang yang merasakan, yang ibunya seorang yang merasakan. Jadi ujar yang hamil tadi, amun aku puasa nih, mah aku yang mau kepala nah. Jadinya asa garing akunya. Inya kada khawatir anaknya, sebab anaknya pinasihat aja. Yang disusui tadi gondol lambak aja nya khawatir on dirinya karena nya ada penyakit bawaan kan, maksudnya apakah lalunya kada puasa. Nah, maka inya orang yang kaya ini khawatir lawan dirinya, kada khawatir terhadap anaknya, mengwajib mengqada. Kada bayar fidyah, wajib mengqada aja. Dan jika ia takut akan binasa anaknya, nah yang ia khawatirkan kada dirinya tapi anaknya, maka wajib atasnya mengqada ditambah serta bayar fidyah. Kalau anaknya yang ia khawatirkan. Nah, kalau dirinya aja yang dikhawatirkan, mengqada aja kada bayar fidyah. Fidyahnya kan sehari semut. Kalau ia khawatir anaknya aja ia khawatir, jurnya mun aku menyu puasa nih, kasihan anakku karing banyu susu. Kan ia khawatir terhadap anaknya. Maka inya tuh dua kewajiban di situ. Pertama, inya mengqada, yang kedua bayar fidyah. Misalnya, Bang, digabung kada duanya. Pertama, aku khawatir mun aku puasa ni aku lukupina menggaring. Dan khawatir jua lawan anakku. Tadua di situ. Nah, kalau tadua nang kayak ini karena masih ada khawatir terhadap dirinya, makanya wajib mengqada aja. Kada wajib bayar fidyah. Kenapa? Karena ada kekhawatiran terhadap dirinya tadi. Walaupun khawatir juga terhadap anaknya. Nah, dan jika ia takut semongannya. Dan orang yang sakit, nah. Ini kisah bahasa pulang. Dan orang yang sakit, orang yang di perjalanan yang dibolehkan qasar. Nah, artinya perjalanannya itu perjalanan yang jauh. Yang di atas 90 kilo. Jika ia mudarat berpuasa, harus, arti harus itu boleh ia berbuka. Boleh orangnya berbuka garing yang biasa nih. Garingnya bukan garing yang menyebabkan inya tadi. Nya garing itu macam-macam. Ada garing yang dipulis dokter kada mungkin sembuh. Nah, ini kada wajib qada langsung biar fidyah aja. Ada juga memang katutuhaan kada wajib qada langsung fidyah aja. Ini ada pian garing. Gagah orangnya. Misalnya adirai. Gagah kuat lo kok. Garing. Awak pian kayak adirai gagah aja tuh garing. Nah, garing pian ini kan ada harapan sembuh. Boleh pian berbuka, tetapi kena wajib mengqada. Orang yang di perjalanan pun boleh berbuka bila mudaratnya berpuasa, wajib mengqada kada bayar fidyah. Sebab lain alasannya. Nah, itu. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum